tinggi dalam kerjaya beliau sebagai pemain Mobile Legends. Memang dan sekarang ini, tanpa kita melengahkan masa, kita akan saksikan drafting bakal dilaksanakan untuk kedua-dua pasukan ini. Di mana saya akan mulakan perbincangan kita terhadap Keys to Victory sebentar tadi. Adakah benar wajib untuk assassin diutamakan untuk kedua-dua jungler? Fariza. Sebenarnya kan, kalau ikut daripada kunci kemenangan, kalau mereka nak pancing pun sebenarnya boleh. Kalau mereka macam, okey, kita nak ambil corner-nya, nak ambil assassin. Tapi kalau pasukan lawan mereka, okey, dah ambil assassin lebih dahulu. Mereka boleh juga counter. Dapatkan Fredrin ataupun dapatkan hero-hero yang agak keras di kawasan jungle. Ataupun boleh saja mendapatkan Hilda sebagai roamer mereka untuk mengganggu pengambilan ataupun jungle yang cuba diambil oleh pasukan lawan. Ya, benar sekali. Tapi kali ini, untuk fasa ban sudah pun lengkap bagi fasa yang pertama. Yif, Carry dan juga Wanwan lebih kepada damage dealer untuk pasukan Onyx. Sementara daripada pasukan Eco, Penny, Glue dan juga Gadita agak menjadi sebuah persoalan yang besar. Adakah mereka nak dapatkan Yif itu? Satu percubaan. Namun Yif sudah pun di-ban keluar di ban yang terakhir. Dan kali ini yang bakal di-ban, yang bakal dibawa masuk adalah Gajah selaku first pick. Satu pengambilan yang baik sebenarnya untuk pasukan Eko Filipina sebab dia membuka dengan Kajak ini di mana kalau pasukan pihak lawan nak mendapatkan hero-hero yang ada mobility yang tinggi, semuanya telah terjawab dengan pengambilan Kajak ini. Cuma kita lihat dengan dua pemilihan yang pertama, tidak memberikan fokus kepada high ground hero, salah satunya telah dikeluarkan. Manakala Farsa tidak diutamakan, lebih mendapatkan Valentina supaya counter reaction lah sebenarnya akan dilaksanakan oleh pasukan pihak lawan. Dan saya tak sedar sebenarnya joy itu tak diambil pula oleh pasukan pihak lawan. Mereka daripada pasukan Echo sendiri yang mendapatkan joy ini. Tetapi saya nak tanya kepada Sunfrost selaku pemain mid laner di sini. Suns, apa pendapat awak tentang beliau ketika ini? Sebab dulu bermain seorang jungler tapi sekarang ini mid laner. Cara permainan dia sangat-sangat agresif. Adakah perkara ini boleh dihukum oleh pasukan Echo Filipina kalau Suns overextend? Kita kena lihat permainan daripada Suns. Kalau kita bandingkan dengan rakan sepasukannya Drian, perbezaan yang besar. Apabila Suns dibawa masuk, ianya melimit ataupun meletakkan satu penghadang kepada Kyrie sebagai seorang pemain jungle untuk memastikan dia punya penjagaan akan terbahagi. Sedikit kepada Kyrie, sedikit kepada Suns. Tapi kalau Drian yang dimainkan, semua, segala penjagaan akan tertumpu kepada Kyrie. Ini ada dua perkara. Satu baik, satu tidak. Yang baiknya akan ada dua orang yang cuba untuk menggendong pasukan tersebut. Benar. Tapi daripada sudut yang negatif pula, mungkin kalau dua-dua tak jadi, susah juga. Sebab mungkin orang boleh cakap yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran nanti. Pelbagai sangat yang ingin didapatkan semuanya tercicir sebentar nanti. Tetapi itunya semua bergantung kepada bagaimana Echo Filipina akan mengatasi segala serangan ini. Tetapi Lunox sebagai pemilihan yang ketiga untuk pasukan Onyx Indonesia. Fariza, adakah perkara ini telah memberikan awak sedikit sebanyak gambaran apa yang ingin dilaksanakan oleh pasukan Onyx? Saya tak pasti dengan Grog adakah akan diletakkan di kawasan EXP ataupun sebagai Roma. Tapi dah nampak dua match seperti ini, sepertinya Lunox ini macam nak diletakkan di kawasan gold lane nanti. Sebab kalau nak bawa jungle, boleh juga untuk burst kepada Fredrin. Tapi okay, saya rasa Lunox boleh sebab mereka sendiri dah ban keluar hari. Saya, kalaulah perkara ini benar dikatakan oleh Fariza, Lunox gold lane, manakala match gold lane ini berhadapan dengan Fredrin, bagi pendapat saya bukanlah salah satu caranya untuk mengatasi Fredrin ini. Kenapa? Sebelum itu, sebelum saya jawab, saya nak baca sikit quote daripada Yahoo. Okay, saya okay. Tak nampak saya silakan. Senang cerita, dia nak sangat lawan dengan Keyboy. Okay. Sebab apa yang dia nampak, hero pool mereka agak sedikit sama, playstyle sama, pick off yang baik mampu dilakukan oleh Yahoo, begitu juga dengan Keyboy. Kita kalau lihat playstyle di antara kedua pasukan ini, memang saya boleh cakap king of pick off daripada Indonesia, Keyboy. Benar. King of pick off daripada Filipina, Yahoo. Sememangnya satu perkara yang menarik untuk kita saksikan siapa yang mampu untuk melakukannya terlebih dahulu. Tapi cakap pasal pick off, saya nak cakap satu benda yang kurang baiklah untuk pasukan Eco sekarang ini. Ya, benar mereka ada di bancak semen dengan Kaja, tapi IMU yang ada di Divine Judgment jauh lagi menakutkan daripada Divine Judgment itu sendiri. Benar. Apa yang boleh dilakukan oleh pasukan Echo boleh dilakukan juga untuk pasukan Onyx. Akhirnya pemilihan gold laner yang berbeza, pemilihan marksman yang berbeza buat kali ini. Melissa telah dibawa masuk
di mana Kuih boleh diguna pakai kalau ada serangan-serangan hendap Kufra yang balak disaksanakan. Kufra ini perlu dilakukan ataupun Kiboy perlu mendapatkan timing yang baik untuk menangkapnya sebentar nanti. Saya kan bijak apa yang dilakukan oleh Eko Filipina sebab dia dah nampak dah ada Lunox, dah ada Valentina dan high possibility ataupun besar kemungkinan Lunox ini akan dilakukan di kawasan goal lane. Jadi tiada lagi marksman yang berkemungkinan pasukan Onyx akan ambil. Jadi boleh dikatakan Melissa ini sedikit dalam keadaan yang selesa sekiranya dia ada lagi go away yang tak digunakan. Ya, tapi kali ini pick terakhir untuk pasukan Onyx terus saja menguncikan Granga. Wow. Balasan. Semua pick dah dikeluarkan. Semua dikeluarkan di dalam perlawanan yang pertama ini. Melissa di bahagian gold lane, apa yang kita jangkakan. Manakala Kyrie yang akan menggunakan Granger di bahagian jungle. Lebih gemar menggunakan hero yang mempunyai mobiliti yang tinggi. Tetapi kali ini Granger bukanlah hero yang begitu pantas. Tetapi kita kena saksikan bagaimana mekanik beliau akan mengkaburi pasukan pihak lawan. Ya, mampukah dengan pembawaan pick yang cukup unik ini mereka membuka langkah di dalam pentas untuk semifinal upper bracket ini dengan gah, dengan peluang yang telah pun terbentang luas untuk pusingan pertama ini. Mata yang bakal diburu oleh kedua-dua belah pasukan. Tapi tertumpu pastinya untuk juara daripada Indonesia untuk mengekalkan harapan daripada negara mereka sendiri. Di atas langit Onyx bertahta. Di dalam lautan mencari mangsa. Adakah Landak akan kekal beraja atau Faust menelan Indonesia? Sama-sama kita saksikan apabila kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan perlawanan di antara pasukan Eco daripada Filipina berhadapan Onyx Esports daripada Indonesia. Dua nama yang sangat-sangat gah, sangat-sangat besar di dalam esports Mobile Legends. Bang Bang, siapakah bakal mendapatkan mata yang pertama? Kyrie membawa masuk Granger. Satu hero yang kita jarang nampak Kyrie gunakan, tapi kali ini dia akan menggunakan hero tersebut mana di kawasan mid lane. Sans akan bertemu dengan Sanji. Di mana Sanji dia perlukan itemization sedikit untuk keluarkan damage yang lebih, perlukan masa sedikit. Tapi apa yang saya nampak sekarang ini, pasukan Eco Filipina awal-awal game mereka tak boleh nak bergerak secara agresif sebab perlu dapatkan power spike mereka terlebih dahulu. Ya, benar sekali. Eco Filipina menunggu timing ataupun power spike untuk Sanji yang menggunakan Xavier dan juga Benny Cutie yang menggunakan Melissa. Tapi masalahnya di sini, Sun sudah pun bergerak agresif dan berjaya untuk mengakibatkan gold berpihak kepada pasukan Onyx. Kalau dalam 300 macam itu, pastinya ianya disebabkan daripada sudut clearance yang berpihak kepada pasukan Onyx sendiri. Dan dalam waktu ini juga, kalau kita lihat mereka sudah pun mula untuk melakukan rotasi ke kawasan atas. Akan ada satu mangsa. Yawi tak ada peluang untuk larikan diri. Ada flicker, tetapi Dasonata akan terus saja menanam pemain tersebut, menjadikan pertumpahan darah yang pertama sebagai pembukaan untuk perlawanan di antara dua gergasi ini. Perlawanan ataupun pembukaan yang baik sebenarnya untuk pasukan Onyx. Mana dah dia mendapatkan satu kill. Sangat-sangat bermakna untuk mereka. Lebih-lebih lagi kerana diberikan kepada jungler iaitu Kyrie sendiri. Sekarang ini turtle yang pertama telah pun muncul bukan oleh khas oleh Hotlink. Tapi Kiboy, dia tak ada lagi ultimate beliau. Perlu berhati-hati cuba untuk menghalang pergerakan Sanford. Ya, sudah pun menghalang pergerakan Sanford dan sekarang ini ada kelebihan untuk Onyx daripada sudut jumlah. Sanji sampai tapi lihatlah bagaimana boot dengan penawal cat cukup baik, tapi satu menang Dawning Light tidak berjaya untuk mendapatkan turtle. Kyrie berjaya untuk menguncikan objek tersebut. Satu menang Rhapsody cukup mendapatkan Kaltizi, hentakan berjaya untuk diela. Malah Dasonata peluru terakhir tersasar. Kalau kena ke Kaltizi mungkin satu kill bahkan berjaya untuk dimiliki, namun cukup sekadar turtle saja dibawa pulang oleh pasukan Onyx. Saya nampak tadi kenapa Kaltizi tak berjaya untuk mendapatkan turtle. Dia dekat kawasan tepi di mana Sans dia mencuri Divine Judgment dan masa yang sangat-sangat tepat dia gunakan Divine Judgment tersebut berserta dengan Flicker untuk pergi menangkap Kaltizi, menyebabkan pemain tersebut tidak sempat untuk mendapatkan turtle, memberikan turtle tersebut kepada pasukan Onyx Indonesia. Ya, dan sekarang ini kalau kita lihat di kawasan atas, cewek ada serba sedikit bantuan yang bakal diberikan oleh Kiboy. Disebabkan tadi kalau one on one kita dapat lihat Ben Cutie mampu untuk memenangkan lane tersebut. Dan dengan keselamatan yang diberikan, cewek terus bergerak ke kawasan mid lane. Mungkin akan ada perancangan untuk pasukan Onyx bergerak dengan lebih agresif di fasa awal permainan ini.
Manakah mereka menggunakan Granger? Pada awal hari ini kita sudah membincangkan bagaimana risiko menggunakan Granger di bahagian early game. Mereka perlu untuk bergerak agresif. Kalau tidak, late game mungkin akan menjadi sebuah perkara yang bahaya. Kaltizi, Zai untuk mengelak, tapi Sans juga masuk. Namun hanya memberikan serba sedikit poking damage. Sayang, kalaulah terkena kepada Kaltizi sebentar tadi, mungkin akan ada satu pertumpahan darah lagi di tangan pasukan Onyx Indonesia. Namun sekarang ini mereka cuba fokus sekali lagi di kawasan Golin untuk pastikan Benny Cutie yang merupakan tunggak utama seringkali untuk pasukan Eco Filipina tidak diberikan farming secara percuma untuk pastikan Benny Cutie tak dapatkan item. Cuma berbezanya di sini mereka ada ansuran di game di mana Cheng Wei iaitu Lunox kalau berjaya untuk mendapatkan kutepan item dengan pantas sedikit di fasa late game adanya damage tersebut. Jadi taklah ketinggalan sangat untuk pasukan ini kalau mereka tak dapat nak kawal ataupun dapatkan snowball early lead pada game kali ini. Okey, ala-ala kau dah masuk ni kan Anin. Apa pendapat awak dengan peranan lain milik pasukan Onyx? Adakah cukup kebal? Ah, tapi permulaan dengan satu tarikan daripada Divine Judgment. Tapi Burj masih lagi terselamat. Kaltizi berjaya untuk mengujikan Turtle. Penggunaan Death Sonata hanyalah untuk melarikan diri. Keyboy cuba untuk masuk melakukan serba sedikit bantuan kepada Kairi. Dan berjaya untuk menghalang daripada Kairi ditumbangkan. Namun Sans mulai yang menarik Kaltizi. Berjaya mengurangkan, merendahkan nyawa. Malah penggunaan Tyrus Rage yang cukup baik. Tamparan yang cukup menakutkan daripada Roma Indonesia ini mengakibatkan Kaltizi dikorbankan begitu sahaja. Ada sebab kenapa Keyboy ditakuti ataupun boleh dikatakan salah seorang Roma yang terbaik di Indonesia sebentar tadi. Sustainability yang sangat-sangat tinggi. Begitu lama dia tunggu Tyrus Revenge untuk digunakan tepat pada waktunya mendapatkan Kaltizi yang terlampau overconfident masuk ke dalam kawasan jungle milik pasukan Onyx Indonesia. Ya, benar. Tapi kali ini rotasi yang seterusnya. Keyboy di kawasan atas. Yaoi dan juga Benny Cutie sedang bersembunyi dengan baik. Keyboy cukup memainkan taktik psikologi di sini. Sans mengambil Divine Judgment kembali. Ini pasnya bukan perkara yang mudah untuk Yaoi memberikan ultimate sebegitu berharga kepada Sans. Yang mana dahlah dia boleh untuk gunakan Divine Judgment. Dia boleh lagi gunakan Blink Skill untuk terus bergerak keluar daripada pertempuran dengan lebih mudah lagi. Tapi ini dah masuk ke minit yang ke-6. Pasukan Onyx Indonesia perlu berhati-hati dengan masa di dalam game buat masa yang sekarang. Sekarang ini Kaltizi fokus cuba untuk masuk ke dalam jungle milik pasukan Onyx Indonesia untuk mendapatkan sedikit sebanyak open map ataupun memberikan vision kepada pasukan Eco Filipina. Dan kalau menjumpai sesiapa, mungkin akan adanya pertumpahan darah yang dilakukan oleh pasukan Eco Filipina. Ya, benar sekali. Mungkin itu akan berlaku. Tapi kali ini masing-masing bertindak agak pasif menunggu ketibaan Turtle yang kedua. Di bahagian atas ada 3, di bahagian bawah ada 2 untuk Onyx. Sementara untuk Eco, 5 orang terus di bahagian tengah. Satu risiko yang besar sekiranya ada gerakan lain ataupun posisi mereka diketahui dengan mudah oleh pasukan Onyx. Dan Sans bersama dengan Cewek Serpon masuk daripada bahagian kiri. Desona daripada bahagian belakang untuk Kairi. Tapi tarikan dibalas kembali dengan tamparan Keyboy baik. Tapi Yaoi masih lagi bertahan. Dan kali ini Sans pula yang bakal menjadi mangsa saya kira. Nyawa cukup-cukup rendah. Terus saja Sanji mendapatkan kill. Namun lihat Sanford akan dapatkan Cewek. Tapi adanya brilliance yang menyelamatkan diri untuk Cewek. Terus kembali pulang. Namun Burj pula dikirakan serba sikit damage. Masih lagi belum dirasakan untuk Benny Cutie. Tetapi kalau diserang kepada menara mungkin lebih menyakitkan untuk pasukan Onyx sendiri. Keyboy cuba lakukan lompatan ke depan namun dihalang kembali. Dan Kairi terpaksa menjalankan tugas untuk melakukan clearance. Lewat sedikit kedatangan daripada Boots sebentar tadi kerana bertemu 4 berlawan dengan 5 untuk pasukan Onyx Indonesia. Di kawasan atas, satu turret telah pun dijatuhkan. Turret yang pertama di tangan pasukan Eco Filipina. Keadaan sekarang ini sukar sebenarnya untuk pasukan Onyx Indonesia sekiranya mereka teruskan perkara tersebut daripada berlaku. Kerana seperti yang Sunfrost katakan, dengan penggunaan Granger sebagai jungler mereka, ya adanya Lunox untuk jaminan fasa late game. Tapi nak dibandingkan dengan Benny Cutie yang menggunakan Melissa bila masuk dalam team fight mampu untuk mengeluarkan damage secara area of effect ataupun AOE. Benar.
Dan satu persoalan saya tadi yang belum lagi terjawab. Bagaimana mereka hidup dengan lebih kepada mengharapkan kekebalan Keyboy. Boots, oh tapi Keyboy sekarang ini satu tamparan berjaya untuk ditarik. Keyboy ditumbangkan dengan mudah. Satu engagement gagal. Inisiasi yang tidak berjaya untuk membuahkan apa-apa hasil. Dan pasukan Onyx terpaksa untuk berundur. Kal TZ masih lagi cuba untuk mengepung. Malah dia sudah pun terpersona dengan godaan buff yang dimiliki oleh pasukan Onyx pada waktu ini. Terus saja serangan dilakukan namun retribution cemerlang daripada Kairi menguncikan, menghalang rompakan daripada dilakukan oleh Kal TZ. Soalan yang diberikan oleh awak Sanfra sebentar tadi, di mana frontliner untuk Onyx Indonesia cukup ataupun tidak? Saya kira di mana Boots menggunakan item-item damage dan dia juga menggunakan hak Android sebagai emblem beliau. Kalau nak membuka map untuk memberikan ataupun beritahu Keyboy, sebab kita tahu Keyboy yang digunakan Kufra, namun dia perlukan vision terlebih dahulu sebelum dia cuba nak lakukan setup. Kalau dia masuk tanpa adanya informasi, berkemungkinan besar tadi dah pun terjadi di mana dia dikorbankan terlampau awal. Oh, benar. Dan kali ini Sans seakan-akan sudah pun mula untuk kehilangan power spike beliau. Kali ini sudah pun ada kelebihan untuk Sanji. Tapi Keyboy, satu kedudukan yang baik, terus masuk. Tetapi Sunpot yang akan terus meluru ke arah Sans akan ditumbangkan. Walaupun ada di Vanjasmen, tapi dia tak mampu. Satu mengenaan Dawning Line cukup baik. Nyaur rendah untuk pasukan Onyx Esports. Kal TZ di bagian tengah, semua terdapatkan kill. Malah Kairi yang bakal tumbangkan. Dan kali ini cewek terpaksa akur. Ditumbangkan dengan mudah. Tinggal dua saja yang berbaki. Keyboy dan juga Boots. Dua frontliner yang masih lagi bertahan, yang masih lagi berbaki. Namun akhirnya berjaya untuk kembali ke kawasan base. Hampir saja dengan penggunaan down lag tersebut untuk menguncikan kill yang keempat dalam pertempuran tersebut. Inilah yang saya katakan di mana perbezaan Lunox dan juga Melissa Yen. Damage daripada cewek untuk fasa late game memang menyakitkan. Tetapi itu adalah single target sahaja nak dibandingkan dengan Melissa. Tak sangat menyakitkan sebab kalau nampak tadi bagaimana dalam team fight Melissa, dia letak sahaja puppet dekat depan tu dan dia basic attack daripada kawasan belakang dan sukar untuk dicari. Lebih lagi, Onyx mereka menggunakan Rock sebagai ESP laner mereka. Ia boleh pergi ke kawasan belakang tetapi dengan adanya Yaoi, saya takut dia yang tertangkap. Satu pengenaan flicker dikombokan dengan wall charge ke arah Sunfoot bukanlah target yang sesuai sebenarnya. Boots berjaya untuk mengelak dengan immunization yang ada daripada electrifying beat tersebut. Dan dalam waktu ini juga minion daripada Onyx Esports tidak berjaya untuk menumbangkan satu pun menara milik pasukan Ego Femina. Malah akhirnya satu di bagian bawah akan dijatuhkan. Mereka dapatkan Lord. Tetapi mereka yang kehilangan menara lebih daripada pasukan musuh. Ya, kita lihat bagaimana Lunox sekarang ini. Kita nampak ada kemampuan untuk keluarkan damage. Tetapi seperti mana yang telah dibincangkan, perlukan map awareness. Perlukan pembukaan map untuk mereka laksanakan perkara tersebut. Alamak, Keyboy terus saja ditarik. Keyboy bakal menjadi mangsa tapi tamparan cantik. Untuk pasukan Onyx melakukan follow up. Malah Yaoi nyawa cukup rendah. Kal TZ ditumbangkan terlebih dahulu. Dan Keyboy terpaksa untuk pulang. Immortality sudah berpecah. Malah dia juga akan dikorbankan Sunpot. Akan mendapatkan kill, double kill juga untuk Benny QT. Tiga orang gugur untuk pasukan Onyx Esports. Berbaki dua sekali lagi. Dan pasukan Eco dengan kehilangan jungler sahaja, mereka masih lagi mampu untuk melakukan serangan balas dengan damage yang besar daripada Sunpot, daripada Benny QT dan juga Sanji. Dan masalah walaupun kehilangan Kal TZ. Ya, saya nampak tadi bagaimana Keyboy sebenarnya kemas. Okay, kita akan saksikan apa yang terjadi sebentar tadi di mana Keyboy dia ditangkap terlebih dahulu tapi setup yang dikenakan semula sangat-sangat cantik. Namun dengan adanya immortality dan ada juga bantuan yang pantas daripada kawasan tepi, daripada kawasan belakang mereka masuk. Dan Melissa nampak tak? Dia letak puppet je kat tengah tu. Inilah kenapa saya cakap Sans bukanlah seorang pemain yang mampu untuk melakukan setup maupun memberikan utility kepada ahli pasukan walaupun dia ada di bawah judgement. Pada saat bila dia nak guna ke atas Sanford. Sedangkan pemain tersebut adalah pemain yang daripada tadi seakan-akan menakutkan pasukan Onyx Esports. Dan kali ini mereka masuk dengan konsil mencari mangsa Keyboy. Satu pengantar revenge sudah pun diketahui terpaksa berundur kembali. Dan cuba untuk memastikan kedudukan mereka tidak terlalu jauh. Sekiranya Lord ini terus diserang oleh pasukan Eco Filipina. Dibalas kembali penggunaan konsil. Yaoi menarik Keyboy. Keyboy nyawa rendah. Separuh saja yang berbaki. Namun lihatlah Kal TZ yang bakal menjadi mangsa. Ditarik oleh Sans. Kal TZ ditumbangkan. Pemain yang pertama sudah pun digugurkan daripada permainan. Tapi lihat Dawning Light.
Suns akan ditumbangkan. Begitu juga dengan Kyrie saya kira. Tapi Sunport masih bertahan. Namun tak lama CW mendapatkan kill tersebut. 2-1 setakat ini. Kelebihan untuk pasukan Ico. Namun Ico ada posisi yang baik tetapi jumlah mereka agak sedikit kurang. Dan Onyx Esports dihalau pulang ke rumah mereka untuk mendapatkan kembali nyawa-nyawa yang sudah pun hilang. Sayang sekali tadi Sunfight dah dapatkan posisi yang cukup-cukup baik untuk masuk ke kawasan belakang. Namun pasukan Eco Filipina kelewatan sedikit dari sudut follow up menyebabkan nyawa daripada pasukan Onyx sebenarnya 2 ataupun 3 tinggal sedikit saja. Namun Sunfight tidak mampu untuk menjatuhkan pemain-pemain daripada pasukan Onyx Indonesia. Namun sekarang ini Light yang telah pun direset kembali menunggu seketika untuk jungler-jungler untuk kedua-dua pasukan tiba di kawasan Light. Buat masa kini T-Boy ada di kawasan harapan tapi dia perlu hati-hati. Agak jauh saya kira bantuan boleh diberikan. Tiada lagi Kyrie. Cewek juga baru saja hidup hutan nanti. Ya, baru saja hidup, baru saja dalam perjalanan. Sementara Sunfort terus menari-nari, lagu akan terus didendangkan. Namun lihatlah nyawa daripada pasukan Onyx yang bakal diturunkan dengan cukup banyak. Lord berjaya untuk dikuncikan oleh Kaltisi. Burst berjaya untuk dikorbankan. Namun lihatlah pasukan Onyx cuba untuk merangkak keluar, cuba untuk melarikan diri. Namun tetap akan terkorban 2 pemain, malah menjadi 3 saya kira. Tetapi masih lagi ada Brilliant. Sunfort kata tidak. Sunfort masih lagi ingin masuk. Sanji berjaya untuk dapatkan 1 kill. Tapi Sunfort juga membalas dengan nyawanya sendiri. 2 orang gugur, 3 sebenarnya secara total untuk kedua-dua belah pasukan. Sayang sekali tadi, kalaulah mereka tidak mengejarnya, saya tahu nampak betapa low HP-nya pasukan Onyx Indonesia. Namun sebelum itu, Sun seperti hati-hati, damage yang besar boleh dikeluarkan oleh Benny Kitty. Sempat lagi untuk melarikan diri dengan mobility beliau. Tapi apa yang berlaku sebentar tadi di mana mereka cuba untuk mendapatkan CW saya kira. Tapi mereka dikenakan damage yang lebih tinggi kerana ada 3 pemain sebenarnya daripada pasukan Onyx Indonesia yang datang memberikan bantuan kepada CW. Dan sebabkan itulah tak boleh nak terlampau overconfident. Ya, damage pada fasa late game ada tetapi sekiranya mereka melakukan kesilapan bukanlah perkara yang baik. Kali ini Lord sudah pun berarak di bahagian atas. Itu adalah Luminous Lord saya kira. Boleh saja melakukan kehentakan ke atas inhibitor turret. Tapi lihatlah pemain-pemain pasukan Eco Filipina seakan-akan bersedia untuk memberikan follow up. Namun konsil hanya akan dibazirkan begitu saja. Sunfort melakukan clearance di bagian tengah. Inhibitor turret masih lagi tegap diri di bagian atas. Akan memberikan fokus kepada bagian tengah terlebih dahulu. Boots dengan Power of Nature memudahkan clearance untuk pasukan Onyx Esports. Sejujurnya apa yang saya nampak untuk pasukan Onyx, kalau mereka nak menang perlawanan ini, setiap execution mereka harus dilaksanakan dengan sempurnanya. Di mana Keyboy memang kena dedahkan diri dia ke atas Yawi. Biarkan diri dia ditangkap oleh Yawi dan mengharapkan dia tak dikorbankan dengan serta-merta supaya dia boleh melaksanakan Tyrant's Rage yang lebih baik terkena kepada 2 ataupun 3 ahli pasukan Eco. Manakala Chewe dia tak boleh masuk terlebih dahulu, kena tunggu saat yang sesuai untuk dia masuk menggunakan Ruby DD trick dia. Pada waktu yang sama, Kyrie juga lebih kurang kena lakukan perkara yang sama. Tak boleh semua terburu-buru nak masuk memberikan bantuan ke tangan Keyboy. So, dia memerlukan sebuah mekanik yang cukup-cukup tinggi untuk pasukan Onyx menang sesebuah perlawanan. Dan mereka kena lakukan perkara tersebut berkali-kali. Dan kalau pasukan Eco berjaya untuk tumbangkan salah sebuah tiang pasukan Onyx, tak kiralah Keyboy, tak kiralah Kyrie ataupun Chewy sekalipun, saya tak nampak cara bagaimana pasukan Onyx boleh mendapatkan momentum mereka semula sekarang ini. Itu antara perkara yang mengakibatkan mereka sekarang ini sekadang-kadang sudah pun dikurung di dalam sangkar mereka sendiri. Cukup sukar untuk keluar. Malah minion yang sudah pun dibekukan di bahagian depan oleh pasukan Eco Filipina mengakibatkan Onyx akan dikekang daripada sudut ekonomi juga. Ya, sebenarnya kan apa yang Adin katakan sebentar tadi, nampak tak item kedua yang dilakukan oleh Keyboy adalah Immortality. Sebab dia bersedia sekiranya dia yang ditangkap, sekiranya dia yang dikorbankan, ada lagi jauh yang kedua sekiranya dia cuba untuk melakukan pembalasan semula kepada pasukan Eco Filipina. Bijak apa yang dilakukan oleh Keyboy tapi cukup ataupun tidak membekalkan Immortality untuk mereka lakukan sedikit perubahan di dalam game. Konsil telah pun dibuka buat masa ini untuk pasukan Onyx cuma untuk mengalih sedikit kedudukan mereka ke kawasan hadapan. Masalahnya lihatlah bagaimana Dawning Light mengakibatkan nyawa mereka direndahkan dengan cukup-cukup banyak. Lord terus saja dikuncikan. Tiada sebarang balasan, tiada sebarang jawaban untuk pasukan Onyx Esports. Mereka terus kembali ke bagian backline, kembali ke bagian base dengan begitu pantas.
Eko sebenarnya, mereka punya line up ini ataupun game plan ini lagi mudah untuk mereka execute. Mereka tak perlu pun mulakan team fight terlebih dahulu. Mereka perlu tunggu saja untuk Onyx yang harus lakukan gerakan, yang harus pergi ke hadapan, yang harus memulakan perlawanan. Jadi apa yang Eko perlu lakukan, tunggu saja and then react balik apa yang telah dilontarkan oleh pasukan Onyx. Dan sekarang ini, high ground defense Onyx Indonesia yang akan memainkan peranan cukup besar di dalam penguasaan lot ini. Ya, terus satu hentakan terlebih dahulu bakal memusnahkan ini inhibitor turret yang pertama. Peluang sudah pun terbuka di bahagian atas, tapi Yawi menarik Boots, pemain yang cukup kebal sebenarnya. Bukanlah pilihan yang sepatutnya, tapi Minion sudah pun kembali masuk. Sunpot terus menarik di bahagian hadapan, memberikan damage yang cukup besar, tapi tidak menghalang untuk pasukan Onyx terus melakukan defense, terus melakukan pertahanan. Dan Eko Filipina terpaksa kembali ke bahagian belakang, terpaksa kembali berdisiplin dan menunggu waktu yang seterusnya. Peluang untuk juara Indonesia masih lagi terbuka, masih lagi bersinar. Awal-awal game tadi kita lihat bagaimana pasukan Onyx mereka, ya, mereka gunakan power spike mereka, dapatkan damage, dapatkan kill, tapi sepertinya masuk ke minit ke-10 agak sukar. Maaf, minit ke-20, tapi E-Boy. Oh, satu percubaan, tapi lihat Sunpot. Sunpot sudah buat tiada immortality. Peluang untuk menumbangkan Sunpot berjaya dengan satu gunaan dan sonata yang cukup-cukup baik. Bur juga berjaya untuk melarikan diri, tapi lihat minion dekat bagian bawah. Berjaya untuk menumbangkan ini terik yang seterusnya untuk pasukan Onyx. Dan kali ini Kiboy juga telah pun ditumbang. Tapi Yawi, nyawa yang cukup-cukup rendah, hampir saja ditumbangkan dan berjaya. Cewek mendapatkan getir tersebut, tapi cewek akan mengorbankan diri beliau juga. Bukanlah perkara yang berbaloi sebenarnya. Membiarkan diri beliau sebagai god laner, sebagai damage dealer, ditukarkan dengan Yawi selaku Roma. Benar, saya setuju apa yang dikatakan oleh Sunfrost sebentar sahaja tadi. Beliau sanggup mengorbankan nyawa beliau sendiri dengan tiadanya brilliance di tangan beliau, menjatuhkan ya Yawi sebagai pick off hero yang ada di tangan pasukan Eko Filipina. Namun masa sekarang tak cukup damage yang boleh dikeluarkan oleh Onyx Indonesia. Namun sekarang ni nasib baik tak ada lot di tangan pasukan Eko Filipina. Sekiranya ada, saya rasa game ini boleh dihabiskan oleh mereka. 30 saat saja lot yang ketiga akan muncul. Pasukan Eko, mereka dah bersedia. Mereka mengawal sepenuhnya map. Dan pasukan Onyx Indonesia, mereka ditolak masuk ke dalam base mereka sendiri. Ya, sudah pun ditolak masuk ke dalam base mereka. Dan pergerakan mereka sedikit demi sedikit semakin terhad. Kerana lane di bahagian atas dan juga bawah sudah pun mula untuk menerima tekanan yang besar daripada Super Minion. Dan kali ini lot yang seterusnya, lot yang keempat kita kira, Onyx 1-2 Eko Filipina. Yang keempat, siapa yang bakal berjaya untuk dapatkannya? Adakah lot yang lebih penting ataupun pertempuran terlebih dahulu yang bakal berlaku? Dimulakan dengan perjumpaan di antara Kiboy dan juga Sunfort. Sudah boleh ketahui kedudukan pemain ini, terpaksa kembali berundur. Lot di bahagian tengah yang bakal menjadi saksi pertumpahan darah di kawasan sungai ini. Tetapi Yawi dekat bahagian kanan belum lagi diketahui. Kalau mereka lakukan konsis sekalipun, Yawi boleh saja untuk gagalkan serangan tersebut dengan baik. Lima orang di dalam satu kedudukan yang cukup-cukup pasti akan terus saja diserang oleh Kaltizi dan juga Boots. Akan berjaya untuk melarikan diri sebenarnya. Tapi Sanji yang akan dikorbankan. Lihatlah brilliance yang baik daripada cewek. Berjaya untuk melarikan diri. Tapi ada lagi Winter Transient yang dibeli. Namun tidak akan menghalang untuk pemain ini ditumbangkan sebenarnya. Lihat dekat bahagian belakang Kairi. Nyawa cukup rendah, terpaksa untuk berundur. Begitu juga dengan Kiboy. Kiboy sedikit saja lagi sebelum dia bakal ditumbangkan pemain. Ini turut menjadi korban dalam pertumbuhan darah sebentar tadi. Sanji juga Boots bersama dengan Kairi. Tiga pemain saja yang tinggal untuk pasukan Onyx. Sementara untuk pasukan Eko masih lagi berdiri dengan empat orang pemain di kawasan lot. Dan ini bakal memberikan peluang untuk mereka meneruskan pengambilan objektif ini. Sayang sekali tadi di mana setup yang cuba untuk dilakukan oleh Kiboy sangat-sangat lewat sebenarnya. Tak mampu untuk melakukan setup terhadap pasukan Eko kerana adanya go away di tangan Benny QT, menyebabkan Kiboy terpaksa ataupun ditolak ke belakang. Tiada setup yang boleh dilakukan, bermakna pasukan Onyx sepatutnya mereka balik ataupun back off. Jangan meneruskan pertempuran tersebut. Ya. Tapi mereka masih lagi ke hadapan kerana dengan harapan mereka dah pun dapatkan Sanji. Dan Benny QT juga berada dalam keadaan yang HP-nya sangat rendah. Benar sekali, dan kali ini dengan lima orang pemain kembali bangkit untuk pasukan Onyx Esports. Adakah ini penamatnya ataupun pertahanan masih lagi mampu untuk dilaksanakan? Binting perlu untuk didirikan secepat yang mungkin kerana ini bukan sekadar Luminous Lord lagi. Evolve Luminous Lord sudah pun mula untuk berharap di bahagian atas. Magic Sentry dibuka terlebih dahulu. Satu penggunaan
Dawning Light di bahagian belakang cukup baik merendahkan nyawa. Malah ditarik Keyboy. Akan ditumbangkan tapi masih lagi ada Immortality. Lihat Sunfall di bahagian depan terus menarik. Tapi Sunfall juga menerima damage-nya cukup besar. Sunfall ditumbangkan. Tapi Keyboy juga begitu. Nyawa rendah untuk Burst juga. Begitu juga dengan cewek. Tapi cewek akan ditumbangkan. Saya kira bersama dengan Sans. Menarik bakal terbuka luas. Pasukan Filipina. Pasukan Eko memulakan langkah dengan cukup baik. Satu mata untuk mereka. Kemenangan yang cukup baik daripada pasukan Eko sebentar tadi dengan drafting mereka lebih selamat, lebih mudah untuk mereka lakukan setiap team fight, untuk mereka memulakan setiap perlawanan mereka. Dan ianya berbalik kepada drafting Onyx di mana damage output tidak dilihatkan langsung, bergantung harap kepada cewek sahaja yang menggunakan Lunox di mana ada burst damage yang besar tetapi ketahanan diri tak cukup besar. Dia masuk menggunakan Brilliance. Bila keluar daripada Brilliance, sudah semestinya akan ditumbangkan dengan serta-merta. Dan kita lihat bagaimana Kyrie terpaksa menggunapakai ataupun melengkapkan Athena Shield. At that moment, bila saya nampak Athena Shield dah dilengkapkan oleh Kyrie, saya dah sedar damage daripada pasukan Onyx memang tak cukup untuk menampung kemarahan pasukan Eko sebentar tadi. Langkah kanan buat seketua tu untuk pasukan Eko Filipina. Satu mata ada di tangan mereka untuk dibawa ke dalam game yang kedua nanti di mana pasukan Onyx Indonesia pula. Mereka langkah kiri buat masa kini. Tak ada lagi mata di tangan mereka. Of course. Yeah. Masih lagi. Nampak muka kecewa dia sebab Mitch. Sebab Mitch got lane. Masih lagi. Tolonglah. Dengar, kita call Lafel kejap. Lafel! Dengarlah kata-kata. Saya bukan nak jadi hater. Bukan nak jadi hater. Saya ni bukan hater. Saya lover. Bukanlah nak cakap apa. Perosak meta ke apa. Tapi Melissa yang dah berapa kurun tak masuk dalam MLBB scene daripada sudut profesional. Malah hari ini debut lawan dengan Lunox yang menjadi hot pick untuk Mitch Good Lane. Kalah. Mula-mula saya ingatkan, bukan saya beranggapan, okay, maybe Onyx punya draft boleh apabila mereka letakkan mage jungler mereka. Saya tak nak sebutlah Lunox tu, saya letak mage jungler mereka sebab mereka ada satu lagi ansuran iaitu Granger dekat bahagian jungle. Tapi bila lihat Granger ini secara keseluruhannya bukanlah hero late game. Betul. It's more to early to mid game. Jadi kita dah nampak bila game itu berlanjutan 15 minit ke atas, power spike dia dah semakin kurang. Lebih-lebih lagi dia tak lengkapkan semua full offensive item kerana adanya Athena Shield. Andai kata kalau dia ubah Granger itu meletakkan Nathan jungle, mungkin berbeza sedikit. Mungkin. Satu kemungkinan yang bukan besar tapi kecil. Tapi again, it goes back to that mid good lane tu. It's super hard untuk you execute game plan tu sebenarnya. Bagi saya, sebenarnya masalah yang timbul dua. Satu, Boots yang menggunakan Grog. Yeah. Dalam waktu yang sama, Granger dimainkan. Pada beberapa saya, ianya tak connect di antara combo tersebut. Yang mana kita tahu Grog akan terus bergerak ke hadapan sama dengan Kufra. Tapi masalahnya, diorang punya backline sangat tak terjaga. Sunfoot terus menari-nari, Carl TZ boleh angkat-angkat congkil sana-sini. Macam main kodakoni di dekat belakang tu, baling-baling kan. Macam sangat-sangat senang. Walaupun Sans menggunakan Divine Judgment ke atas Sanford, yes, Sanford tak bergerak. Tapi damage pun tak cukup untuk tumbangkan Sanford sebab apabila dia buka Vengeance, damage tu di-reducekan begitu banyak sekali sebenarnya. Ia paling masalah, bila Rhapsody kena dekat Vengeance, sakit. Tak boleh cancel sakit. Tau. Sakit damage yang terkena dan nampaklah tadi awak dalam game je awak cakap dah Sanford, awak dah geleng kepala. Memang penggunaan Joy yang sangat-sangat baik. Namun kita akan saksikan terlebih dahulu penggunaan item untuk kedua-dua pasukan 23 minit. Sedar tak sedar sebenarnya dah masuk sampai ke 23 minit perlawanan dan Benny Cutie tak ada kematian di tangan beliau. Masalahnya saya macam tak percaya Sunfoot tu tak ada kasut. Berapa laju dia bergerak tadi? Tanpa menggunakan kasut langsung sebenarnya boleh berdansa, boleh main kondang-kondi dekat bahagian pihak lawan pun sebentar tadi tanpa pengacauan langsung. Dan kesemua ahli pasukan Eko mencecah lebih daripada 10,000 gol mereka, menunjukkan betapa mendominasinya mereka di dalam perlawanan ini. Dan kenapa saya lihat Eko ni kalau masuk fasa late game memang boleh mendapatkan kemenangan kalau mereka tak lakukan kesilapan. Adanya Melissa memang natural, marksman kita tahu late game memang sangat-sangat kuat, sangat-sangat keras damage dia. Adanya Sanji di bahagian belakang berkali-kali Dawning Light dilepaskan. Kalau tak dapatkan kill pun tak apa, at least dia buka map. Dia buka map, dia 2-in-1, dia buka map, dia beri damage juga kepada pasukan pihak lawan. Mystic Field dia pun banyak kali terkena kepada
Lucky Boy yang dia nak set up. Aha. Tapi dah kena stun dengan Mystic Field. Dia dah dikorbankan walaupun adanya immortality juga tak mampu lagi untuk mendapatkan kemenangan untuk pasukan ni. Ya, tapi kali ini damage dial, oh, ada kelebihan yang besar untuk pasukan Eco Filipina ini dengan 348 berbalas 244, jarak antara 100,000 juga. Tapi Rich Guy untuk Benny Cutie, the carry Sanji sebenarnya. Oh, kalau pasal Sanji ni kan, saya paling suka kan, dia tahu cooldown tersebut. Kalau korang tengok, pengakhiran dan permulaan teamfight ialah Dawning Light. Benar. Dia akan start Dawning Light dulu, lepas tu nak habis macam dia nak belak, eh dah tak ada kan? Oh, lagi sekali. Satu kisah lagi. Orang ingat dah selamat. On the way balik tu, tapi dia tak dapat lah that snipe-snipe mana-mana. Tapi at least dia memberikan sedikit sebanyak kesukaran kepada pasukan pihak lawan sebenarnya. Tapi again, pendapat peribadi saya, boleh je sebenarnya korang nak pakai mage dekat bahagian kulit itu. Tapi again, it's a very very high risk, berisiko tinggi punya strategi dan memerlukan setiap pemain yang guna pakai strategi itu kena perform at the highest level. 100%, segala gerakan, segala execution, buka map, segala mekanik semua kena on point. Baru boleh dapatkan kemenangan. And then kalau tak terjadi, dia tak ada backup plan. Itu yang membuatkan saya sangat-sangat risau sebenarnya. Bukan itu saja, malah penggunaan Granger ini sememangnya memerlukan kelebihan yang besar di bagian early game. Kalau mereka tidak bergerak dengan agresif, mungkin agak sedikit sukar. Tapi apapun, inilah dia. Kita akan nobatkan MVP kepada Stanford yang terus-menerus menari. Lagu didendangkan ke telinga sampai berdarah pasukan Onyx Esports sebentar tadi mendengarkan lagu Electrifying Beat tersebut. Tapi kalau nampak ya tadi bagaimana awak sendiri cakap Stanford kan join dengan sangat-sangat baik pergi ke kawasan belakang dan kita nampak Valentina. Okey, dia curi ultimate dari dia curi Divine Judgment. Tapi dia nak tarik Stanford sekalipun damage tak cukup sebab Valentina tu sendiri dah gunakan Divine Judgment. Tapi tak Valentina waktu Divine Judgment boleh keluar Shadow Strike dan juga Blink Skill. Ya, maksudnya damage yang boleh dikeluarkan oleh mereka tak cukup besar nak jatuhkan Joy. Okay. Sebab Granger, ya, awal game ada damage. Bila masuk mid game, bila sampai ke late game, tak cukup. Itulah, kalaulah mereka tukarkan Lunox itu kepada a pure marksman, mungkin berbeza sikit. Sebab again, macam mana kalau ditarik dekat bahagian belakang pun, takkanlah Chegui nak bazirkan semua skill set dia ke atas Joy saja. Sebab sedangkan Sanji masih lagi hidup dekat bahagian belakang, adanya Carl Tizzy masih lagi hidup, adanya Benny Cutie masih lagi hidup. Tapi kita lihat bagaimana Sanford pada I would say mid game, pergerakan dia memang bermahrajalela. Obviously kita tahu mobility yang tinggi pada ada Joy ni, sudah semestinya gerak geri dia akan pergi ke arah pasukan pihak lawan, akan overextend diving ke arah pasukan pihak lawan kerana dia tahu pasukan pihak lawan tak ada skill set untuk menangkap beliau kecuali daripada Divine Judgment yang kalau Sans dapat curi sekalipun. Ya, malah kebanyakan hero yang daripada pasukan Onyx tak mempunyai mobility yang begitu tinggi di bahagian backline. Cukup mudah sebenarnya untuk dikenakan harassment. Lihat Sanford, dia pun tak tahu nak pergi mana dah tu sebenarnya. Tapi kalaulah ada orang yang berikan tumpuan dekat dia. Again, macam kita katakan, sebab semuanya telah di, orang kata, ronyok dekat bahagian belakang, menyebabkan walaupun Sanford nyawanya senipis kulit bawang pun tak ada sesiapa yang akan finish dia sebentar tadi. Dan lihat bagaimana pasukan Echo, kalau Onyx dah commit ke atas teamfight, dan bila Onyx commit ni, maksud saya bila Keyboy dah commit ke atas teamfight tersebut, lihat bagaimana pasukan Echo ubah balik arus perlawanan tersebut. Ini bagi pendapat saya, saya tak nak cakap rugi, saya cakap memang patut dapatkan kill tersebut, tapi kebetulan pula ada rakan-rakan yang masih lagi berdekatan daripada pasukan Echo sebentar tadi menyebabkan Chewy telah dikorbankan. Kalau tak ada sesiapa daripada Echo berada dekat kawasan tersebut, saya rasa Chewy dah dapatkan kill.